halo teman-teman Mak Butet. Ini tadi Mak Butet ke toko India ya. Terus ini dapat ini loh, mangga muda gila nih. Wah ini tengok, masih seger-seger, masih baru ini, baru tiba itu barangnya. Jadi Mak beli ini ya, 7 biji, 7 biji, 70 ribu, sebiji 10 ribu. Oh alah, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya kita pun jauh dari keluarga, jauh dari tanah air ya. Mana di sini dapat yang murah-murah ya. Jadi ini ya udah kita kupas saja, kita jadikan manisan mangga ya. Nah setelah ini ya kita bikin larutan kapur siri dengan sedikit air nih. Jumlahnya nggak masalah asal diadukkan aja. Ini dapat larutan kapur siri. Ini diaduk-aduk ya. Terus ini mangganya kita masukkan aja. Nah ini kita rendam semalaman. Jadi ini direndam mau taruh di ke dapur gitu aja boleh, mau dimasukkan ke kulkas juga boleh ya. Nah jadi ini kita rendam, kita biarkan semalaman. Jadi Mak tutup pakai plastik ini nanti ya. Ini dia mangga yang udah direndam dengan air kapur semalaman ya. Jadi ini airnya kita, air kapurnya kita buang, kita cuci, kita bilas sampai bersih ya. Mangga yang udah kita cuci bersih ini kita belah ya. Kita belah dua. Nah jadi ini biji yang di tengahnya ini kita buang. Jadinya seperti ini ya. Nah ini Mak suka ini loh, dipotong, diiris gitu, dipotong terbuka. Nah, supaya nanti pickle-nya itu lebih masuk ya. Jadi ini kita kerjakan sampai selesai semua. Untuk menyelesaikan mangga ini, ya manisan mangga ini, bisa dengan dua cara. Ada cara metode panas, yaitu gulanya dimasak ya. Atau dengan metode dingin. Jadi Mak lebih suka dengan metode dingin. Jadi kalau metode dingin ini kita siram dengan air mendidih ya. Ini udah kita siram dengan air mendidih ya. Mendidih ya, kita biarkan sampai airnya dingin ya. Dibiarkan aja. Ini sudah kita rendam selama 2 jam ya, dan ini airnya udah dingin. Sekarang kita tiriskan dulu airnya ya. Ini airnya sudah ditiriskan. Ini ya, supaya ada pedas-pedasnya dikit. Ini saya mau kasih cabai ya. Terus ini cabainya diiris aja. Ini udah cabainya kita masukkan. Terus kita kasih garam ya, dikit aja. Terus dikasih cuka, cuka juga kira-kira 1 sendok teh, dikit aja. Lalu kita supaya tercampur rata ya. Ini aromanya wangi sekali udah. Ini kalau ada bumbu rujak ini udah enak ini. Di sini Mak mau jelaskan ya, awalnya ini kan Mak rendam dengan kapur siri ya. Nah ini kalau kita rendam dengan kapur siri ini hasilnya kurang maksimal. Ini ininya nggak bisa garing dia ya. Kalau mau garing itu direndam dengan tawas loh. Jadi tawas sedikit ada perbandingan tertentunya. Segini airnya sebanyak gitu tawasnya ya. Dan tawasnya itu untuk orang membuat acar ya. Kalau di Eropa sini ada yang jual itu. Nah itu kita adukkan ke air, ininya direndam. Jadi gunanya tawas itu supaya ininya, kulitnya ini jadi garing gitu. Jadi pas kita kunyah itu dia garing. Nah itu kelebihannya. Cuman tawas itu kan jumlah tertentu itu bisa menjadi racun ya. Jadi Mak nggak pakai. Nah kalau misalnya pakai tawas sama aja, direndam kira-kira 24 jam, habis itu dicuci dan direndam dengan air gitu ya, dengan air dingin dulu,
lebih kurang 1 jam baru proses selanjutnya sama. Nah, kalau kita nggak pakai tawas, ini juga nanti setelah diberi gula dia kurang garing dan bisa sedikit berkerut gitu, kurang cantik, tapi lebih sehat gitu loh ya. Nah, ini udah kita aduk nih, tinggal kita masukkan gula ya. Sekarang kita transfer aja ke dalam jar ya, atau dalam kotak juga boleh, suka hati aja. Setelah ini ya, kita masukkan gula. Jadi gulanya ini biasanya nggak saya takar ini. Nah, tinggal ditaburi gula aja. Nanti dia keluar air sendiri nih. Nah, ini kira-kira aja. Jadi ini dimasukkan ke kulkas, nanti besok dia keluar air itu ya. Jadi kita simpan di dalam kulkas nih selama 1 malam. Manisan mangga kita setelah 2 hari ya di dalam kulkas. Jadi ini keluar air dia ya. Nah, jadi kalau misalnya kita makan bikinnya dalam jumlah kecil. Jadi kalau ke kulkas mak goyang-goyang dia. Jadi mak kayak gini. Kayak gini. Jadi dia ada rotasi yang bawah naik ke atas gitu ya. Nah, kalau misalnya bikin dalam jumlah besar itu pakai tangan yang bersih diaduk itu mereka. Jadi bikin rotasi yang atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi semuanya terendam ke sirup. Jadi mangga kita ini udah siap disajikan ya. Jadi kalau langsung mau disajikan semua ini udah langsung bisa dimakan. Tapi kalau misalnya tidak mau disajikan semua, ini jusnya dikeluarkan, lalu diberi lagi beberapa sendok gula, lalu dimasukkan ke kulkas ya. Nah, ini jusnya ini sering mau manfaatkan, rebus ini sampai dia ini ya, mengental. Lalu sirup gulanya ini mak simpan dan mak pakai untuk memasak atau dimasukkan ke dalam teh. Jadi tehnya jadi ada rasa-rasa fruity gitu ya. Sekarang kita mau bikin bumbu tentengnya ya, bumbu rujak. Kalau di Medan orang bilang bumbu tenteng itu. Nah, ini gula merah dikasih air dikit ya. Ini kita kasih bumbu ya. Ini mak kasih aja bawang putih bubuk. Kalau yang rajin ulet lah bawang putih ya. Dikit aja kasih aroma. Nah, ini cabai bubuk biar ada pedes-pedesnya. Bagi yang rajin juga ya. Gerus cabai merah diulek gitu. Bagi yang rajin juga ya, pakai air asam jawa. Kalau mak pakai aja lemon ini loh yang botolan. Ini dimasak aja sampai gulanya larut. Diberi dikit garam juga ya supaya ada gurih-gurihnya. Setelah ini ya, mak nipu, tapi ini nipunya bagus ya, karena mak nggak mau makan gula terlalu banyak ya. Jadi kalau aslinya orang pakai gula jawa itu diaduk sampai dia kental ya, tapi itu kan banyak sekali gulanya ya. Jadi ini mak kentalkan aja pakai larutan maizena yang dicampur air. Jadi 1 sendok teh maizena gitu dicampur air ya, 1 sendok makan air. Nah, ini buat mengentalkan, pokoknya lebih sehat, pokoknya ada rasa manis asam asinnya gitu ya. Terus dikentalkan pakai maizena. Yang penting puas saja kita kan, merasa dia kental kan, tapi lebih sehat. Ini udah mulai kental. Matikan aja api. Udah nih, udah bisa kita sajikan dengan mangga kita. Tunggu dingin dulu ya. Nah, jadi ini udah bisa dihidangkan ya, manisan mangga kita dengan bumbu tenteng versi sehat. Lebih enak lagi kalau bumbunya ini kita kasih ini loh, kacang sangrai yang ditumbuk kasar. Ini tinggal ini aja, dihidangkan aja ya. Ini enak ini, kita coba ya. Enak, dicoba ya resepnya Mak Butet teman-teman.